Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Welcome back to Zul Hazim channel. So, hari ni kita lain sikit. Hari ni kita tak ada dekat studio kecil kita. Hari ni aku nak bawa korang jalan-jalan sikit. Kita buat motor vlog sikit. Sebab sekarang aku busy sikit, so aku tak boleh nak selalu dekat studio kecilku. So mungkin video aku akan selang dengan motor vlog dekat studio kecil tu, macam tu lah. By the way, siapa yang dah like, subscribe, share video aku, korang memang terbaik lah guys. Thanks a lot. So siapa yang belum subscribe, belum view channel aku, korang boleh view sekarang, boleh subscribe sekarang. Sebenarnya aku ni first time aku buat cakap atas motor tau sebenarnya. So mungkin kalau janggal sikit, sorry lah eh. Baru nak mula motor vlog. Sini dia susah sikit. Dia kau kena ke tepi terus hujung bau, boleh U-turn kat sana. So sebelum ni aku dah cerita pasal review aku lepas tahun aku guna R15 aku kan. So hari ni aku nak cerita kelebihan dan kekurangan R15 lepas tahun aku pakai. Sebenarnya sebelum tu aku dah jumpa dah apa kekurangan kelebihan dia. Cuma hari ni aku buat video aku nak cakap apa kekurangan dan kelebihan untuk R15 ni untuk orang yang baru nak main, baru nak beli ke, baru nak pakai R15 kan. So stay tune untuk kelebihan dia. Yang pertama, first kali aku nak cakap ni sebelum video sebelum ni aku dah cakap apa kelebihan dia. So first kali ialah dia punya minyak consumption dia, fuel consumption dia. Aku boleh cakap R15 ni antara motor yang jimat minyak lah. Walaupun dia 155 kan, dia jimat gila minyak. Macam sebelum ni aku kerja dalam 75 km gitu lah, pergi balik hari-hari. Motor aku boleh tahan dalam 4-5 hari macam tu. Aku isi full tank harga RM25 minyak hijau untuk 11 liter punya tank kan. So okey lah bagi aku, jimat lah. Kira seminggu aku guna RM25 je. Even aku tengok, aku belum pernah bawa ride jauh lagi. Aku tengok review pun dia orang cakap boleh tahan dalam, kalau full tank tu boleh tahan dalam 400 km. So lebih kurang lah, plus minus. Kelebihan dia yang kedua, aku nak cerita pasal dia punya handling. Handling dia memang bagus, memang syok, memang sedap. Aku boleh kata motor ni sesuai untuk orang yang baru-baru nak bawa motor, baru nak try bawa motor clutch, macam mana nak rasa bawa motor sport bike. Inilah, ikut jalan sini lah. Malah lah nak tunggu jam. Safety light. Memang syok. Dia punya cornering semua baik. Tapi dia ni untuk sharp corner boleh lah. Kalau untuk high speed corner bukan lah. Sebab dia pun tengok CC lah, 155 kan. High speed tak boleh lah. Untuk sharp cornering aku boleh suggest lah untuk motor ni. Untuk orang baru-baru nak start main corner, memang terbaik motor ni. Kelebihan yang ketiga, ini aku rasa paling berbaloi lah kalau kau beli motor ni. Sebab kau dapat slipper clutch. Tak banyak motor yang 150, aku rasa tak ada pun motor 150 yang dah ada slipper clutch. Aku rasa R50 je ada setakat ni lah. Aku tak sure kalau aku salah. Slipper clutch memang function gila untuk kurangkan kau punya engine braking. Untuk kau shifting gear tu kau lagi smooth lah. Especially bila kau nak drop gear, nak potong kan, dia tak enjut motor kau lah. So memang sedap. Akak janganlah main pusing-pusing macam ni, main belok je. So slipper clutch ni dia bagus dia kan. Kalau untuk orang yang baru first time bawa motor clutch, aku boleh jamin motor korang takkan mati macam mana kalau korang bawa motor yang tak ada slipper clutch ni.
Slipper clutch ni lembut tau, tak macam clutch yang motor lain, dia keras. So, kelebihan dia yang seterusnya adalah aku boleh cakap motor ni murah, affordable lah untuk orang, untuk beginner yang nak rasa bawa motor ada slipper clutch, riding position pun sporty. Macam mana, macam super mini super bike lah aku boleh kata, sebab dia kecil tapi affordable. Untuk apa yang kau dapat, memang RM13,500 aku beli, kira okey lah. Cepatlah, cepatlah, kawan sudah lambat. Kau tahu jalan ni macam mana, aku nak pulang aku takut. Melambung-lambung aku pergi dia. Oh ni bahaya, ni bahaya. Aku punya motor pernah slip syak. Seterusnya adalah dia punya kekurangan dan kecacatan sikit lah dekat motor ni. First adalah dia punya riding position. Tapi yang ni dia bukanlah kekurangan, dia just untuk orang yang baru bawa motor sport bike, yang baru tukar daripada kapcai, dia akan rasa dia macam susah lah untuk dia, sebab sport bike punya riding position tau. So kau memang akan membongkok atas motor ni. Serius, badan kau akan sakit dan tangan kau pun akan sakit untuk first time kau bawa motor ni. Yang kedua adalah dia punya, ini paling banyak aku dengar daripada orang yang pernah beli R15. Ada yang dah jual balik R15, ramai yang jual sebab ni air jalan ni. Ramai yang jual balik R15 ni sebab ni, sebab tu. Salah satu dia sebab ialah dia punya problem USD fault, dia punya problem lah. USD fault dia memang banyak komplain aku dengar, leaking sana sini, serius. Tapi aku punya motor, aku punya motor, walaupun aku dah setahun, aku dah pernah accident langgar depan pun, alhamdulillah tak ada leaking lagi. So aku rasa aku orang antara one of hundred lah yang nasib baik motor tak ada apa-apa. Alhamdulillah lah, so tak nyusahkan aku. Yang seterusnya adalah macam biasalah, yang ni bukannya problem sangat, cuma untuk orang yang tak kena, tak kenalah. Motor ni tinggi tau. Untuk orang 170 pun berjengkit sikit. Aku 170 pun aku jengkit sikit. So kalau orang yang rendah lagi tu, jengkit lah lagi. Tapi ada je lowering bracket tu, tapi dah tak sedap lah motor kau. So untuk motor ni, dia punya kecacatan dia, sebelum kau beli kau kena tengok benda ni. Kau kena check bahagian dia punya seat belakang, dia punya button nut-nut dia. Sebab kadang-kadang kalau kau tak check, kau akan dapat, kadang-kadang dia punya seat tak rapat. Even motor aku pun, seat aku tak rapat tau asalnya. Tapi aku, sebab aku ni rajin sikit godeh motor, so aku dah ubah dia jadi rapat. Nanti aku tunjuk dalam video lain cara nak rapatkan kursi tu. Sebab ada orang pergi kedai kena charge RM50 nak betulkan, padahal boleh je buat sendiri benda tu. Even dia punya join-join besi tu pun kau nampak tak smooth lah. Itu kecacatan dia sikit lah, tak adalah major pun. Glove aku mana entah. Antara kekurangan motor ni, dia bukan motor ni lah, kira barang dia. Aku cerita ni overall lah, untuk even spare part dia pun susah nak dapat sekarang ni. Sebab selalunya motor yang baru keluar dalam setahun dua tahun, spare part dia memang lambat sikit nak dapat. So tu je aku nak cerita pasal kelebihan dan kekurangan R15 yang aku pakai ni lah. Kalau korang rasa okey, okey. Tapi bagi aku, aku suka je motor ni sebab kena dengan cara aku bawa semua. So nice lah. Bagi aku kekurangan dia tu boleh je atasi sikit-sikit, tak ada masalah sangat pun motor ni. So siapa yang nak beli tu, good luck. Boleh korang terus kumpul duit. Yang belum lepas loan ke apa ke, tak apa, kumpul pelan-pelan, nanti okey. Jangan risau. So tu je video hari ni. Kalau korang suka video ni, jangan lupa like, subscribe and share. Thanks guys, bye. Panas, panas. Selalu, selalu, selalu. Panas, panas, panas.